Yup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Chan Hasibuan. Ya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita baru setar ini. Ya, maaf, salam pembukanya gelap. Ini masih gelap di sini. Ya, kita lagi proses bongkar ini. Ya, baru siap bongkar tadi, baru mulai bongkar jam 00 tadi. Ya, baru satu tangga. Ya, saya jaga 12.6 kali ini. Ya, lokasi masih di Wilmar Gresik. Ya, gelap ini lantaran terlindung sama tongkang ini. Dia udah tinggi. Ya, udah mau habis dia, tinggal vakum aja. Ya, kita bongkar mulai 5.6 aja dulu, dipangkas sampai 4 tangga. Saya dipangkas itu untuk mengurangi, ya, untuk mencegah seperti takutnya patah di tengah. Ya, kita kurangi dulu muatannya, nanti baru dikuras. Ya, di sini kita sebutnya pangkas. Ada ini nggak usah pakai senter pun kelihatan sebetulnya dia diri. Ya, ini kapal penarik yang di sebelah tadi, tongkangnya yang udah tinggi tadi. Ke tangki nomor 6, soalnya yang dibongkar 5.6 dulu sampai batas 4 tangga. Ya, terima kasih yang sudah telah bergabung, yang belum bergabung ayo bergabung. Oh ya, kok sakit sih. Ini lokasi di Wilmar Gresik, ya, Jawa Timur. Sebetulnya terang ini, kelihatan. Oi, bentar. Yuk, lanjut ya. Kumpulan rangkaian proses bongkar minyak CPO. Ya, kita start jam 00 tadi. Ya. Ini gelap di sini lantaran terlindung sama tongkang ini. Dia udah mau siap. Besok dia vakum. Ya, kemungkinan shifting lagi. Alhamdulillah dapat juga buat konten. Nah, kita lagi proses pangkas ini. Ini 1, 2, 3. Ya, nanti tangga keempat kita tutup. Berarti udah hampir 1 jam udah hampir 1 jam setengah. Ya, ya, saya ke kanan ini. Itu nomor 5 tadi. Ya, kita coba cek di kanan. Soalnya tadi lantaran baru pertama kali buka, ini nomor 5 dulu. Biar lantaran masih baru mulai, jadi yang kiri dulu tadi. Kita mau proses buang angin dulu apa segala macam. Ya, tali towing ini berserak-serak ini. Ya, itu JTA dengan B di situ. Ya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah telah bergabung. Belum bergabung ayo bergabung. Ya, kita bangun sama-sama channel ini. Nah, ini nomor 4. Ini belum dibongkar, masih 7. Ini kapal penariknya yang sebelah situ. Di sana tadi saat 3.5 di sini. Cik ngosa, ya, 1, 2, 3 juga.
ini 4 juga nanti baru habis ini baru di apa namanya? Habis ini baru nomor 78 ya. 78 kita buka. Ya, kan terang. Soalnya saya tadi pakai kamera 0.6, sekarang saya pakai nomor 1. Nah, ini banyak kapal lagi bongkar-bongkar juga. Ini ada persiapan kapal mau keluar. Dia bau. Dia. Ah. Yuk, lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi itu nanti baru kita tutup dia. Ini proses pangkas namanya. Jadi untuk mengurangi muatan, soalnya nggak bisa dibikin kayak gimana ya? Bongkar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak bisa. Bisa sih sebetulnya, tapi pas pengerjaannya nanti itu susah. Nah, di prosesnya jadi kayak gini aja dibikin. Nah, soalnya beda tongkang, beda karakter, beda cara kerjanya. Kita ini punya single bottom, ya, bukan double bottom. Kalau ini tongkangnya double bottom dia. Nah, ini jam 1.30. Ini sebentar lagi saya tutup. Saya pindah ke belakang, tutup nomor ini. Habis itu 56, habis itu baru 78. Kita pangkas. Habis 78. Nah, 34 baru 12. Ya, mendekati 4 tangga. Ya, mendekati 4 tangga. Ya. Di sana sih sebetulnya enggak nyampe 4 tangga itu. Tapi kita tutup aja biar sama. Dikit lagi. Ya. Ini minyak CPO ini. Ya. Kita lewatkan sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Ya, kita lokasi masih di Wilmar ya. JT Wilmar Gresik, kita di JT C ini. Ya udah saya tutup aja, tinggal saya ke kanan ya. Ke nomor berapa di situ baru langsung nanti panggil teman itu untuk bu untuk tutup biar bareng aja. Sebetulnya sih terang, kalau nggak pakai senter pun saya lihat, cuma untuk di tangkinya itu nggak kelihatan dia. Nih lah kelihatan ya jalannya. Ya, kita kerja berdua, saya bagian luar. Ya, saya bagian luar terus. Kalau yang grup satu lagi tuh dia luar dalam, luar dalam. Ganti-gantian. Kalau saya enggak, saya di luar terus saya. Ini. Angkat aja. Angkat nomor 8 itu. Udah. Angkat aja. Udah, di sana udah 4 itu. Udah pindah aja, apa yang repot? Yeah.
kondisi mesin aman Sulaiman ya, barnya pun naik. Tinggal nanti kalau diproses 7 sama 8 ya, kurang lebih 1 jam setengah lagi. Jam 1.45 ini tadi tulisannya salah, masa jam 12, jam 24, jadi saya bukan, jadi kosong-kosong. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. Ini udah mau hampir 4 tangga. Di nomor 7. Pindah ke kanan ya. Ya, kanan, tapi ambil kita buka manhole-nya yang ini, soalnya 34 lanjutannya. Ya, ini masih proses pangkas. Ya. Muter-muter terus. Lanjut ke kanan. Ya, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Kita bangun sama-sama channel ini. Oke. Ya, terima kasih yang sudah telah bergabung. Yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dan kita balik ke nomor 8 itu. Ini 4-nya udah dibuka. Ya. Ini kita proses pangkas aja dulu. Ya. Ini 6 udah selesai tadi. Cuma belum ditutup alkanya. Tutup dulu. Takut hujan. Langsung ke 8. Ya, sekitar 3 tangga setengah. Hampir 3:30. Ini RPM. Kita cek mesin dulu. Oke, mesin aman terkendali. Ini tujuhnya udah 4 tangga, jadi udah ditutup tadi. Jadi tinggal 6 sama 8 dulu sebentar, biar sama, biar nggak miring ke kanan. Ya, kita masih proses pangkas ya, baru 3:30. Jadi aduh, tutup palka dulu. Nanti baru 3:40 ya. 3:40. Habis itu 1:02. 11:12 ini enggak dipangkas. Soalnya takutnya minyaknya encer. Takut minyaknya beku, jadi untuk bikin tembak nanti. Biasa kita kalau 1 jam setengah itu 8 tangga, arti kurang lebih satu tangki itu 4 tangga ya. Kita bongkar, kalau bongkar sebetulnya sih cepat aja, dia pada ngurasnya yang lama.
Jadi video ini nanti saya jadikan satuan ya, atau saya hanya pas pangkas saja. Mungkin saya dapat 6 tangki untuk pangkas ini. Ya, ini proses bongkar, cuma masih mangkas lagi nih tipenya. Oh, ini pun belum juga. Kacau sudah. Ya, kita masih di pelabuhan ya, JT5. Ya, jadi 6 sama 8 itu saya buka aja biar sama. Ya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Juga share sebanyak-banyak. Ini dia ya, yang genap di kanan, ini yang di kiri semua yang ganjil ya, mendekati setengah empat. Nah, kurang lebih 3-4 nanti kami juga yang menyelesaikan. Nah, itu kamar mesin Opa Kargo lagi hidup. Lanjut di nomor 9 ini ya, masih proses ya, mulai bongkar atau kita sebutnya pangkas ya. Nomor 9, 10, 6, 5, 6, 7, 8 sudah selesai. Nah, ini tongkangnya tipenya double bottom ya, tempat maknya kemarin juga sama di sampit juga di Kabuau. Cuma minyaknya kata tukang kurasnya kental ya. Gara-gara nggak tahu sih, minyaknya kurang bagus. Habis dia ngambil beda 2 hari atau 3 hari gitu, baru kita masuk lagi ngambil. Mudah-mudahan aja minyak kita bagus ini. Ya, sekarang lagi proses 9 sama 10. Ya, mungkin soalnya 10-nya ngambil 2 tangga aja. Untuk dia nggak boleh ambil 4 untuk penyeimbang. Jadi 2 tangga aja ini nanti saya ambil, terus itu oper ke 4. Ini baru ngisap itu. Ya, kita pangkas dulu pagi ini. Hari mendekati jam 4 ya. Jam 4 kurang 15 menit, 3:45. Nah, jadi saya jaga 12:06, jaganya berdua. Nah, jadi nanti yang 6:12 lagi. Jam 6 saya istirahat ya, gantian. Ya. Nah, rata-rata kalau bongkarnya itu per tangki, per ya 4 tangga gitu, rata-rata 1 jam 30 menit, 1 jam 35, paling gitu aja, nggak jauh-jauh ya. Jadi ngurasnya itu yang sebetulnya yang lama. Ngurasnya yang lama, bukan mompanya, nguras soalnya kental. Mudah-mudahan aja nggak kental. Oke, next. Yuk, lanjut ya. Proses bongkar ini, CPO. Ya, kita masih proses pangkas ini.
Ya. Jam 5 lewat 40 ya, kondisinya seperti ini. Ya, 20 menit lagi saya baru berapa tangga itu? Baru satu tangga. Ya, 20 menit lagi saya akan rolling ya. Ganti chip ya. Jaga 12.06 dari jam 12 malam sampai pagi, sampai jam 12 siang, sampai jam 6 sore ya, mendekati udah malam sih kalau di sini, soalnya maghribnya cepat ya. Kita lokasi masih di ya JT Wilmar Gresik, Jawa Timur ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sama-sama kita bangun channel ini ya. Kita bangun sama-sama, ayo ya. Air lagi pasang ya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetapkan, libatkan Tuhan dalam hal apapun ya. Nomor 4 ini. Ini ada dua tangga setengah, soalnya tadi 10-nya cuma dikurangi dua tangga saja. Jadi dari 10-nya ditutup, jadi dibuka 4-nya. Jadi duluan dia di kanan. Ya, mudah-mudahan aja sampai siang ini siap pangkas semuanya, istilahnya dikeringin. Jadi biar nggak terlampau repot, soalnya tongkang ini yang di sebelah ini udah mau siap dia, cuma tinggal vakum. Mungkin malam lah, kalau ada halangan kita udah nguras. Ya, itu jangkarnya digantung itu. Ya, sinar kota besi. Ya, tadi kita rendah, sekarang udah mulai naik. Soalnya dipangkas-pangkas terus. Nanti kita bakalan mereng ke kanan ya. Nanti haluannya ini bakalan terangkat itu. Soalnya dari nomor 1 ini sampai nomor 9 nanti kita bakalan kuras kering. Ya, ini segel. Nah, segel. Ini tali towing namanya. Dia huruf Y. Kita mulai bongkar tadi jam 12 tepatnya, pas mau upload kurang lebih 6 jam 5 6 7 8 9 10 3 4. Sekarang lagi proses baru 1 2, mungkin saya masih dapat pangkas kayaknya sore. Jadi paling stop mesin ini, tongkangnya double bottom ya, kalau kita single bottom artinya dia aman. Kalau untuk ada tubrukan apa segala macam, dia aman kalau kita nggak langsung. Ya, tetap jaga kesehatan ya, semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Cuaca kayaknya pagi ini cerah, ini mudah-mudahan cerah. Ya, tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, aktifkan ada loncengnya juga biar mungkin nanti saya upload video tentang proses ya, orang ngurasnya itu kerja apa segala macam. Udah ada saya upload video sebelumnya ya, di proses bongkar dan muat. Yuk, kalau aneh kita bikin yang terbaru lagi. Oke lah, kalau begitu saya sudahi dulu video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.